Kita nggak mau korban perasaan, jadi mohon sabar teman-teman. Apa yang salah? Yo, ekspresinya harus bahagia ya. Kemudian Pusat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pimpin aksi bersih-bersih sampah atau grebek sampah di Kali Tegal, Amba, Duren Sawit, Jakarta Timur. Anies juga sempat ikut terjun ke sungai membersihkan sampah bersama ratusan petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Membersihkan sampah di saluran air setiap satu minggu sekali. Kemudian Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ikut memanen padi di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Selasa, 23 Januari 2018, dengan menggunakan arit melakukan panen padi bersama Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana. Anies memotong padi dengan arit dan menggunakan caping. Sebagai penutup kepala bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Lautan dan Pertanian Darjamuni, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, UPT, Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman, P2 BPT, Ali Nurdin. Terakhir panen bulan September kemarin di Jogja, saya kan sering datang ke tempat panen, kata Anies di Cakung, Jakarta Timur, Selasa. Sawah di Jakarta ini masih ada lebih dari 300 hektar, berada di lokasi ini ada sekitar 3 hektar. Alhamdulillah ditanam bulan Oktober dan November sekarang sudah panen kira-kira 5 ton per hektarnya, kata Anies. Dia berpesan agar tetap menjaga ekosistem di Jakarta, karena ibu kota negara ini adalah sebuah ekosistem yang lengkap. Mari kita jaga sama-sama dan mari kita sadari bahwa Jakarta adalah sebuah ekosistem yang lengkap. Di sini ada juga lahan-lahan pertanian yang harus kita jaga, kata gubernur. Kemudian sekarang sudah panen kira-kira 5 ton per hektarnya. Dan pesannya adalah mari kita jaga sama-sama dan mari kita sadari bahwa Jakarta adalah sebuah ekosistem yang lengkap. Di sini ada juga yang harus kita jaga dan memastikan bahwa hasil pertanian di Jakarta adalah sebenarnya dibawa oleh warga Jakarta. Ya, bocor